Seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit pasti akan berkurang. Produksi lemak dan kolagen yang menurun akan menjadikan kulit kering dan keriput. Nah, fakta atau mitos ya, kalau keriput hanya terjadi pada saat kita sudah tua. Mitos, keriput dapat terjadi di segala usia, termasuk usia muda. Hal ini karena ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan keriput di usia muda. Antara lain, pola hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang tidak sehat, kurang olahraga, kurang tidur, stres, rokok, bahkan ekspresi wajah yang berlebihan. Semua faktor ini dapat merusak kolagen dan elastin, suatu protein yang bisa membuat wajah kita tampak muda dan sehat, sehingga muncullah keriput. Siapa ya yang tidak suka minum minuman manis dan persoda? Apalagi ketika sedang berkumpul dengan teman atau rekan kerja. Tidak jarang minuman dengan kadar gula tinggi menjadi salah satu yang dipesan. Eits, itu fakta atau mitos ya bahwa minuman manis dan persoda sebabkan keriput. Fakta, terlalu banyak makan makanan manis akan menyebabkan gula darah tinggi. Kelebihan gula darah akan berikatan dengan protein membentuk molekul H, Advanced Glycation End Products. Molekul ini akan merusak kolagen dan elastin sehingga kulit menjadi keriput dan kendur. Selain itu, molekul ini akan menonaktifkan enzim antioksidan tubuh sehingga mempercepat penuaan. Sobat sehat, jangan beranjak dulu ya. Hidup Sehat Plus akan kembali setelah yang satu ini.